Emang panik banget ya, karena jalanannya sempit dan saya mikir, Pak, iya, nanti gaji saya dipotong kalau nabrak. Jadi mau enggak bisa ya? Ini keringetan parah sih, anjir. Tuh. Oh. Saya tahu. Halo, hari ini saya habis test drive ya, ini gelap banget. Pakai mobil Isuzu ini, ke Isuzu, lihat parkirannya. Saya mepet banget ya. Agak kurang lurus juga ya, karena udah keduluan panik saya. Enggak. Parah banget sih. Wah, gimana ya, saya tiap hari, enggak tiap hari sih, kadang kalau ada enggak ada mekanik saya harus test drive ya. Ternyata susah juga ya, panik sih sebenarnya, diri sendiri yang susah. Langsung belok. Aduh, orang ngetar ngelisip ya, orang ngetar tempat ini. Tau, maksudnya orang power-power ngagebok nu tukang. Wah. Aduh, asup lah. Asup ya? Asup. Orang power-power ngagebok, aduh. Ini agak-agak ngeri ya. Enggak lah. Aduh, padahal udah pelan-pelan Pak ini ngeternya. Pelan-pelan ya. Aduh, sorry. Masalahnya gebok gaji orang dipotong Pak. Ya. Enggak lah, akhirnya kan nggak pernah dipotong gaji ya. Mana ada, sama aja. Nih kalau mobil gede, nih kita mau belok ke kanan. Berarti haluannya agak kiri ya? Gitu. Oke. Saya sih takutnya gebok doang. Itu aja sih. Ini ya, motor lurus aja lu dulu. Siap. Selamatlah. Mana si motor tuh? Agak-agak samping, agak ke kiri, baru ke kanan gitu ya. Ya. Depan atau muter balik kita? Depan buntu, emang buntu, kan buntu depan. Oh buntu ya? Buntu. Berarti muter balik ya? Ya, mundur aja ke sono, okay. Belakang. Ini mundurnya agak-agak beda ya? Agak-agak jauh. Terus ini patokan buat pantatnya ini gimana Pak? Biar nggak ngegebok, kan rata-rata ngegebok ya? Iya. Nah, patokannya gimana Pak? Ya feeling paling juga. Oh feeling ya, berarti ya, faktor kebiasaan ya? Kebiasaan, feeling. Soalnya kalau ya, di sini semuanya rata Pak ya. Kita nggak tahu ini tuh udah pas atau belum ya? Feeling Pak biasanya. Kalau malam itu kan namanya gelap, paling kan ada lampu samping, dari lampu paling. Iya. Lewat belumnya udah ketahuan lampu itu. Lampu samping bok itu ya? Iya, bak itu yang bawah kan ketahuan ada lampu steril, lampu bawahnya itu. Kalau posisi masih depan nyalanya apa, cahayanya masih samping mobil orang, berarti itu masih belum bisa nekuk. Ini duanya kayak ini ya. Aduh. Padahal saya nggak ngerem lho Pak ini. Ini dua kan? Sebenarnya di sini sama aja kelihatannya Pak. Sama aja ya? Iya. Ini di depan nggak bisa. Kanan. Tadi ini saya mau ke sana? Ke sana ya boleh. Awas. Ini beda lah Pak.
gitu ya. Hmm. Kalau di jalan kecil harus bener-bener bisa ya. Iya, harus benar kita bisa apa namanya? Main feeling sama kanan kiri, Pak. Bawa mobil itu main feeling atau feeling, Pak? Main feeling ya. Iya. Ya, kalau sepi yang nyerempet juga enggak jeblos mobil. Kalau sepi enggak nyerempet? Iya, maksudnya enggak ngadu sama orang lain kalau jalan sempit itu. Oh, kalau spion ngadu berarti? Iya, udah. Hati-hati itu. Oke. Bisa kena pakai yang lainnya gitu. Ini agak besar ya? Lebih besar dari Hino enggak setiran ininya? Apa sama aja? Sama aja, Pak. Oke, depan jauh. Ya, kiri jauh terus. Ini satu ya? Kayaknya dua itu. Aduh. Oh, cara lepas gasnya juga harus ini. Nah, itu brake-nya nyala itu. Brake enggak brake. Enggak coba. Terus. Enggak ya, emang gede ya? Sip. Baik, baik, baik. Ya, dapat parah sih. Dapat. Oke, samping. Terus. Terus, kanan dikit, kanan dikit, kanan dikit. Terus, terus ya, lurus terus. 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 Awas kanan aja, ya. Kanan aja. Ya. Terus. Terus jauh jauh kiri jauh terus terlalu mepet ya? Ya terus. Mau kemana? Nanti dulu, panas. Ya aduh, ini saya bikin video ini, bikin apa, test drive nggak sampai keringetan, lihat ya, saya nyobain mobil kuda, mobil giga ya. Saya lagi ditemenin sama Pak Iwan ya, dia jadi test drive saya. Ternyata hasilnya nggak lulus ya? 85% lah. Enggak, itu emang panik banget ya, karena jalanannya sempit dan saya mikir, Pak, iya, nanti gaji saya dipotong kalau nabrak. Iya, tapi ya saya jadi nyobain lah ya, Isuzu itu kayak gimana. Ya tetap sih Hino nomor 1. Nomor 1, aduh. Enggak sih. Bukan, Hino juga deh. Bukan endorse ya, tapi memang kayak bantingannya benar-benar kerasa ya, banget ya. Benar-benar. Bahkan beda lah gitu sama Hino. Benar sih. Tapi kenapa kalau orang bilang irit, ini lebih irit, Pak? Ya kata sih belum pernah bawa sih kalau giga. Belum pernah ya, langsung iya, langsung jalur langit ya. Iya. Ya. Oke, itu aja ya. Mantap.